Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Bro ya. Jumpa lagi Om Bro di PK's Road Custom Gudang Kosong. Ini Om Bro, kita lagi dapat kiriman dari Jawa Tengah Om Bro ya. Kemarin sudah kita buka-buka Om Bro. Ya, dari Jawa Tengah, tepatnya Blora Om Bro ya. Kita dapat kiriman joran Om Bro. Joran Scorpion 2 piece Om Bro ya. Dia minta diperbaiki untuk area rail seat Om Bro ya. Area rail seat. Sepintas masih mulus barang ini Om Bro ya. Dari resinan, dari coatingan blanknya ini mulus Scorpion Om Bro. Dua-duanya. Tapi yang satu marun, yang satu black, hitam. Sama-sama 614 slip. Jadi maksud dan tujuan dia mengirimkan kemari itu untuk memperbaiki area bat ini Om Bro ya. Nah, kemarin dia bilang ada yang rusak dan satu lagi sudah kita bongkar Om Bro ya tadi. Jadi kita lebih mementingkan blank daripada real seatnya Om Bro ya, karena blank itu vital Om Bro ya untuk di blank. Jadi maksud dan tujuannya dia mengirim ke sini itu untuk memperbaiki bat. Dari segi bat ini juga udah retak-retak Om Bro ya ujungnya. Jadi dia minta dirubah nuansanya Om Bro. Dari Scorpion EV-nya ini dia ingin merubah batnya. Jadi nuansanya dirubah Om Bro di bat 614 slip Om Bro ya. Untuk bermain emas kita perbaiki batnya Om Bro ya. Artinya diganti nuansa. Diganti. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro. Jadinya seperti apa? Ikuti terus Om Bro ya. Lanjut Om Bro. Sudah kita bubut Om Bro ya, kita bubut fork dengan eva hitam. Jadi yang punya itu menginginkan eva fork dengan eva hitam. Jadi sudah kita bubut Om Bro untuk keduanya Om Bro. Nah ini Om Bro, ini yang fork Om Bro ya sudah kita bubut, dan ini yang hitam sudah kita bubut. Terus pakai rail seat. Rail seat DPSKN 16 Om Bro ya, yang lock depan. Ini udah kita bubut juga Om Bro ya. Sudah kita bubut, sudah kita coat. Nanti seperti ini Om Bro, kurang lebih Om Bro. Jelek. Nah, kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Dan yang ini yang hitam Om Bro. Nah, dengan DPSKN juga. Untuk rail seat Om Bro ya. Dan ini EPA-nya. Untuk eva lock Om Bro ya. Sudah kita bubut dan tinggal kita lem. Seperti ini Om Bro ya, kurang lebih. Terus cup, kita juga siapkan cup untuk bat Om Bro ya. Seperti ini. Nanti sini kita kasih pin. Terus yang kok juga sama Om Bro ya.
Terus satu lagi Om Bro, ini sudah kita bongkar Om Bro ya. Sudah kita bongkar. Jadi yang marun dan yang blacknya ini sudah kita bongkar. Nah, seperti ini Om Bro. Jadi ring tetap tidak kita copot Om Bro ya, karena saya lihat masih rapi dan masih bagus untuk resinan Om Bro ya. Masih seperti tidak menghilangkan apa ciri khas dari joran ini Om Bro ya. Jadi seperti ini nanti. Nah nanti di sini kita kasih wrappingan sedikit untuk timbul Om Bro ya, untuk nongol Om Bro ya. Variasi aja Om Bro. Fashion. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya, sudah kita siapkan semua. Dan yang punya mohon maaf, real seat CI4-nya atau C14-nya tidak bisa selamat. Saya potong-potong karena memang agak sulit Om Bro buka untuk real seat ini. Sebenarnya bisa Om Bro, tapi kita tidak mau mengorbankan si blank untuk membela si real seat. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Kalau blank seperti ini agak-agak susah Om Bro. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro. Kita lanjut. Kita tinggal pasang-pasang. Oke Om Bro ya. Kering Om Bro ya, kering. Upgrade Scorpion untuk area bat sudah jadi Om Bro ya. Jadi kita sudah proses setelah agak-agak ribet juga Om Bro ya kalau untuk bongkar-bongkar area real seat. Kalau untuk bongkar sampai dapatnya itu penuh dengan perjuangan Om Bro. Kalau untuk road builder ya Om Bro ya, kalau untuk bongkar-bongkar real seat dan si punya yang punya itu minta dipertahankan, itu agak ampun-ampunan Om Bro kalau untuk bongkar, karena pertaruhannya ke blank. Bentar Om Bro, kita ambil. Ah ini Om Bro, sudah jadi Om Bro ya, sudah jadi. Kurang lebih seperti ini Om Bro penampakannya Om Bro. Ini ada gambar kalajengking. Apa ya Om Bro? Scorpion. Scorpion. Yang satu bat Eva, yang satu lagi batnya Eva Corp. Sudah kita proses. Nah seperti ini Om Bro. Nah, kurang lebih seperti ini Om Bro ya penampakannya Om Bro ya. Nah, ini kita kasih yang saya bilang kemarin agak-agak keluar sedikit Om Bro ya, karena buat fashion aja Om Bro. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Nah ini area kemarin ini yang saya bilang Om Bro, saya tidak berani mengambil resiko untuk bongkar real seat CI4 nya Om Bro ya, atau C14 nya kita nggak berani, karena kita lihat kondisi blanknya juga Om Bro ya. Dari ketebalannya juga kita harus lihat dulu. Nah, tidak kita main bongkar aja Om Bro, takutnya luka, makanya saya tidak mau mengambil resiko Om Bro ya untuk bongkar real seat. Akhirnya yang kalah blanknya, saya tidak mau Om Bro, karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu Om Bro ya. Nah ini batnya Om Bro ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini, Om Bro, ya penampakannya untuk bat, area bat dari Scorpio. Oke, Bro, ya. Jadi selesai sudah video kita untuk hari ini. Kita upgrade area bat Scorpio dan sudah jadi seperti ini, Om Bro, ya. Sepasang. Kalau jengkingnya juga sepasang, Om Bro. Terus kita juga tidak merubah area sini, Om Bro, ya, untuk ciri khas. Entah dia custom, tadinya entah dia custom atau pabrikan, kita tidak mau merubah identitas atau ciri khas dari joran Scorpio ini sendiri. Kita hanya merubah area bat karena memang permintaan dari yang punya untuk merubah, karena batnya itu mungkin bisa dikategorikan yang pakai itu rusak, Om Bro, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Om Bro. Video kita untuk hari ini, terima kasih atas dukungannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hormat.